Baik, para perindu surga, kita sekarang berada di barbershop yang mendampingi, membersamai jamaah sekarang tentang Tahallul Kubro, yaitu di Botak. Ini siap nih, siap Botak semua nih. Masya Allah, Masya Allah. Ini Pak Umar sudah basah rambutnya. Masya Allah, Tabarakallah. Bismillah. Masya Allah. Dan Rasulullah berdoa bagi orang-orang yang botak itu 3 kali, Allahumma ufir lil muhallikin, Allahumma ufir lil muhallikin, Allahumma ufir lil muhallikin, baru wal mukassirin. Mukassirin itu yang gunting biasa. Kalau yang botak didoakan 3 kali, jadi 3 berbanding 1. Ini cepat Pak, maaf. Ya cepat botaknya Pak, enggak sampai 5 menit. Tahu-tahu udah habis rambutnya. Udah mulus lah. Masya Allah. Mudah-mudahan hitam lagi. Oh ya Allah. insya Allah langsung tumbuhnya Pak ya. Langsung gondrong. Mudah-mudahan sekalian langsung keribu tak Pak. Emang rambut saya mau keribu. Makanya dari keribu itu. Kalau hitam kan betul kelihatan tuh keribunya. Mau cepat sekali. Waduh Masya Allah. Ini profesional seperti ini. Kalau udah kerjanya tiap hari, botak-botak yang seperti ini cepatnya. Nih Pak Umar nih. Ini Pak, apa rasanya Pak dipotong? Cerita dong sedikit cerita. Ini udah berapa kali Pak botong? Waktu haji sebelumnya botong nggak? Botak juga. Botak juga. Oh, jadi ini dalam kehidupan udah berapa kali? 2 kali, 3 kali? 2 kali udah. Oh nih 2 kali. Oh di haji dan sekarang di umroh. Umroh ya. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha dosto. Ha dosto. Tumhara dosto bimar hai, tum puchta nahi hai. Kya gaya? Anna. Assalamualaikum. Maasha Allah. Maasha Allah. Aapko bola sirf ek hi shulo. Aap pura le liye the. Gimana rasanya? Alhamdulillah. Lega ya, lega banget ya. Masya Allah. Nah, sekarang giliran Pak Iwan. Dua gandamnya baru dibuka, baru dipatahkan penutupnya. Sekarang kita lihat bagaimana profesionalnya barbershop sini. Sebentar saja sudah langsung habis rambutnya. Ya mungkin dalam 2 menit ya. 2 menit atau 2 menit lebih dikit. 2 menit, 3 menit. Nah, itu 2 menit. Ini kalau pesertanya lebih banyak mungkin lebih cepat lagi. Iya. Ya, ini dia santai nih. Ada yang patas. Kalau patas nggak pakai rem itu langsung. Mana Pak Iwan? Jangan sedih ya. Harus bahagia dan senyum. Omar, ingat. Senyumnya udah beda. Waktu bulan Muharram kemarin, agak satu Muharram saya. Alhamdulillah sudah selesai Pak Omar sudah. Sekarang Pak Suparman, masya Allah, umrah makbulah, wa mabrurah. Masya Allah, ini Pak Iwan sudah setengah lebih nih habisnya. Masya Allah, tabarakallah. Tinggal Bang Ramdan ya belum. Tuh Pak Iwan, plastik itu sekali pakai tuh. Begitu juga dengan pisau cukurnya sekali pakai. Jadi sekali digunakan langsung dibuang. Alhamdulillah. Sekarang lanjut ke berikutnya. Masya Allah. Mana Pak? Masya Allah. Ya Pak, gimana Pak?
Ini berapa kali dalam hidup Bapak? Baru pertama kali ini ya. Terus rasanya berdebar-debar gitu. Ya, Masya Allah. Berdebar-debar. Insya Allah, muhalikin, muhalikin, muhalikin. Insya Allah diampuni dosa-dosanya. Amin. Amin, amin. Nih, anak sama Bapak nih. Yo, Mas Ramdan. Masya Allah. Dua kali pas ya. Iya. Ini keberapa nih Batak? Bayi sama sekarang ini, Pak. Oh, pas bayi ya. Artinya bayi belum ngerti kan? Iya, dua kali. Allah, masya Allah. Tapi ini rambutnya agak halus. Kalau Pak Suparman rambutnya tebal. Tebal gitu. Allah, masya Allah. Alhamdulillah, barakah. Mudah-mudahan langsung dibuat mandi. Nah, dibawa mandi langsung. Pakai sampo biasa. Kok lewat aja katanya rambutnya. Ya. Oh, enggak ada rupanya, enggak ada rambut. Airnya lewat aja. Udah habis. Masya Allah, Masya Allah. Ini lebih hati-hati kalau dengan Pak Suparman karena rambutnya tebal. Jadi kalaupun dia cukur, dia pelan-pelan. Dan kalau punya Bang Ramdan cepat ya. Wah, cepat sekali kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Jangan ditinggalin Mas, nanti ditinggalin segitu sama tukang cukur kan. Urusannya beda. Ada-ada aja ya. Memang luar biasa nih tukang cukurnya. Alhamdulillah, barokah. Mudah-mudahan dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Suparman sehat ya, Bang Ramdan sehat, Pak Iwan juga sehat, Pak Umar, Pak Hasan semuanya pada sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Barokah barokah. Terima kasih. Mudah-mudahan yang menyaksikan juga Allah pilih dapat berkunjung ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.